Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel Indra SFN ya guys. Dan apa kabar kalian hari ini? Aku berharap kita semua dalam keadaan sehat dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan orang yang ada di sekitar kita dan seluruh orang yang kita cintai semoga dalam keadaan sehat ya. Dan kita semoga juga dimudahkan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik, kali ini aku akan ngajakin ya kalian untuk mereaksi. Dan video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Hakim Rusli yang menyanyikan lagu Mengapa Berpisah Yang Kau Pinta. Kayaknya ini adalah lagu dari Hakim Rusli itu sendiri. Dan terlihat di sini ia mengcover lagu ini menggunakan gitar ya guys. Dan aku belum tahu ini hanya menggunakan gitar atau pakai alat musik pembantu lainnya. Dan aku sangat penasaran karena aku udah berapa kali ya udah dua kali kayaknya atau satu kali ya udah ngereaksi video dari Hakim Rusli sebelumnya. Dan aku suka warna suaranya guys, dan aku juga suka stylenya ya, dia memakai kacamata dan juga berpenampilan rapi guys. Dan di sini aku sangat penasaran dengan perform dari Hakim Rusli yang cover menggunakan alat musik gitar dan mungkin pakai alat musik lainnya, aku nggak tahu. Langsung saja kita ke videonya. Tapi ya, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe ya, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan langsung saja kita ke videonya tanpa banyak basa-basi lagi ya, dalam hitungan 3, 2, 1, play. Seri jelas dan anda sedang bersama untuk sesi gegar akustik untuk Carta Is Gegar. Dan kita bersama dengan Hakim Rusli pada minggu ini. Dan beliau nak nyanyi secara live daripada studio kami. Dan kata beliau itu siapa ini, guys? Itu kayak ini ya, zaman cover produser atau apa dia itu? Dia lagu ini dan dia dengar lagu ini pada satu pagi dan menyebabkan air mata dia jatuh dia cakap. Dan kepada anda ini, dengarkan lagu yang telah buat air mata Hakim jatuh lah. Mengapa perpisahan yang kau pinta? Live untuk anda. Bicara air mata yang jatuh. Wow, dia solo kayaknya guys ya sini. Nggak pakai alat musik bantu lainnya. Dan terdengar suara gitarnya juga sangat merdu ya. Kayaknya ini merek gitarnya chord ya. Itu sepi mencuit hati, ada suara hujan seakan menyanyi mendendangkan lagu syahdu. Ketika ku terpegun merenung jauh gambarmu sayangku. Wow guys, bagus juga suaranya ya dan bagus juga lagunya. Aku juga penasaran versi MV-nya kayaknya ada ya guys ya. Wow, di sini juga terlihat sangat ini ya stylish ya, dengan juga masih tetap menggunakan kacamatanya. Aku suka style seperti itu guys ya. Oke, kita play aja lagi. Terkilan rasa bila kata-katamu kau ucapkan. Jago juga main gitarnya guys ya, lumayan ya. Membuatku terpaku bersama-sama suratmu. Setelah ku baca kini seolah ku berada dalam mimpi. Titisan demi titisan. Ada suara serak ya guys ya di, dari suara Hakim Rusli ini. Suara seraknya guys. Gambarmu dalam pelukan mesra. Tak mungkin dapatku melupakanmu. Tapi terdengar lagu ini nadanya agak sedikit rendah ya guys ya. Dan itu tidak mengurangi kualitas dari Hakim Rusli ya kalau aku lihat. Dan nada yang ia suara yang ia sampaikan itu tidak ada ini ya, tidak false gitu guys ya. Tetap bagus ya, tetap nyambung sama musiknya.
Oke, kita play lagi. Sayang di dalam dunia ini tak mungkin dapat ku cari pengganti dirimu. Oh, mengapa perpisahan yang kau pinta? Oh, ini cerita tentang ditinggalkan oleh kekasih hati ya guys ya. Janganlah kau lupa, janganlah kau lupa ketika dulu kita pernah dulu bersama, berjanji dan bercinta. Kini nyata kau mungkiri setelah janjimu itu. Di manakah letak kejujuranmu? Titisan demi titisan, air mataku jatuh berlinangan. Ku genggam gambarmu dalam pelukan mesra. Tak mungkin dapat ku melupakan, sayang di dalam dunia ini tak mungkin dapat ku cari pengganti dirimu. Wow guys, tidak semudah itu ya, tidak semudah itu orang seorang vokalis ya bisa bernyanyi sambil bermain gitar ya, karena biasanya vokal itu tidak maksimal ya biasanya ya kalau dia bermain gitar, karena dia agak sedikit pecah fokus ya antara vokal dan juga ya antara kunci gitar ya guys ya. Tapi di sini Hakim Rusli tidak terlihat kewalahan di sini, bahkan dia sangat menguasai ya antara sambil ia bernyanyi dan sambil ia bergitar, itu bagus banget ya. Oke, kita play aja lagi. Oh, mengapa perpisahan yang kau pinta? Enak juga lagunya. Wow guys, suaranya tuh masih tetap sama ya, sama sih tetap enak ya kalau aku lihat, aku dengar ya, dan penampilannya juga enak dipandang ya guys ya. Dari dia biasanya sih pakai cara berpakaiannya, tapi stylish pakai kacamatanya itu aku suka guys, dan ada suara serak-serak sedikit ya guys ya, dan itu menambah kesan positif pada lagu ini. Dan dia hanya menggunakan gitar aja guys. Aku sangat penasaran MV-nya seperti apa di lagu Mengapa Berpisah Yang Kau Pinta. Wow, overall sini sangat keren banget yang mana ia bernyanyi dan sambil bermain gitar, dan itu semua bagus banget guys. Aku sangat suka, dan aku ingin coba mereaksi lagi di video Hakim Rusli dengan ini ya, dengan karya-karyanya, dengan lagu-lagunya juga di lain video dan lain kesempatan. Nanti aku coba untuk mereaksinya ya guys ya. Oke, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur, dan pastinya aku telah terhibur oleh video yang aku reaksi ini. Dan aku ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.